والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Kita hidup ini, manusia hidup ini, alam semesta hidup ini karena apa? Karena al-hayat, adanya hayat Allah Subhanahu wa taala. Kawa dilihat karena kawa. Karena itu ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, mirror kalbi. Kita harus melihat Allah itu dengan hati kita, basariyah kita. Karena basariyah kita itu adanya pantulan-pantulan di dalam hati jiwa kita itu merasakan kebesaran Allah. Dakwa bergerak. Ini adalah karena hayat. Kita melihat benda mati batu. Batu itu sebenarnya makhluk ciptaan Allah. Dia hidup. Enggak ada percaya pian jatuhkan ke kepala pian. Kalam maqdar shatam min ruhi. Sembahyang. Sidrah kita. Nah, yang kedua adalah selain yang di situ, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, melihat Tuhan itu bi jalalihi wa jamalihi, yakni pada kebesaran dan keindahannya. Melewati mana? Bisifatillah, pada sifat-sifat Allah. Nah, itu nang apa nih? Nang bisa dilakukan oleh orang mukmin. Nang kayak apa caranya? Melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melihat sifat-sifat Allah itulah, melewati sifat-sifat Allah itulah jalan orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya sifat 20 nih. Sifat 20 ini jalan bentang kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Sirrul Asrar tentang ru'yatullah, tentang kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau Sirrul Asrar. Ulun bacakan kaya. Nah ini. Wajalika dawatil lati sadarat minal awliya'i fi ru'yati kazalika ka qauli Umar radhiyallahu anhu ra'a qalbi rabbi, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu bahwasanya aku melihat Tuhanku dengan hatiku, binuri rabbi, dengan cahaya yang ada pada Tuhanku, atau seperti perkataan Ali bin Abi Thalib ka qauli Ali karamallahu wajhah, ujar Sidin, inna a'budu rabba lam arahu, sesungguhnya tidaklah aku beribadah kepada Tuhan melainkan aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa lahu, bagaimana yang dimaksud melihat itu, ru'yatuhu fi sifatillah, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya pada sifat Allah jalal dan jamalih. Nah, ini yang membedakan orang manusia. Semalam ulun kisahkan nang kayak apa seorang hamba di kepalanya, di pikirannya dia melihat Allah dia menaik kepada satu makom awam, kepada makom kawas yang membedakannya kepada orang lain. Misal kemarin itu si Ikung, nang si Ikung ini sembahyang Allahu Akbar di hatinya memuji-muji Allah Subhanahu wa taala yang dikenal. Yang satunya diam aja. Beda. Itu berarti yang satunya lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang satunya. Ada di masa Rasulullah orang menyebut ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilah kulli shay'in ilahan wahidan. Nabi mendekat, apa yang kamu baca? Ulangi, diulanginya. Kalau kamu baca kalimat itu, kamu apa yang kamu minta kepada Tuhan pasti dikabulkan Allah. Ini kan sesuatu kelebihan di orang di masa Rasulullah, bisa menggapai Allah, merasakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan lil wujud, wujud Allah.
melihat Allah, wujud Allah. Nah, wujud Allah. Kayak apa wujud? Wujud itu artinya ada. Kalau orang berkata Allah itu ada, adanya makhluk ini, adanya semesta alam ini, bukti daripada Allah Subhanahu wa taala, bujur juga. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Sekarang yang ada yang kita lihat, mata kita melihat dengan kasat ini apa namanya? Bahasa di dalam ilmu tauhid namanya adalah makhluk. Ya lah, makhluk. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, sedangkan kita mumsalah, selalu sama dengan yang lain. Iyalah, kita bergerak ke kiri, orang lain kau juga bergerak ke kiri. Iyalah, kita terikat dengan sesuatu, qiyamuhu binafsi, Allah qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri tidak minta bantuan, maka kita selalu minta bantuan. Maka sesuatu yang berpaling daripada kehidupan nilai alam semesta ini adalah Maha Pencipta. Nah, kawalah melihat. Jadi ketika kita berjalan melihat kesadaran di dalam pikiran kita, alam semesta raya ini yang kita pandang tidak lain adalah makhluk Allah. Satu. Yang kedua, yang ulun bacakan pertama tadi dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang mencahayai langit dan bumi ini. Ai lil makna al hayat, lil hayat, Allah sifat ma'ani al hayat, artinya Allah yang menghidupkan semesta alam ini. Kita bergerak karena apa? Kalau kita ini menyambat karena roh, ya Allah, karena roh, jar karena rohnya ada lalu kita hidup. Tapi itu adalah dalam pandangan ilmu pengetahuan, dalam pandangan yang disebut dengan ilmu nisbi, ilmu yang bersifat nisbi. Dalam pandangan ilmu tauhid beda. Apa bedanya? Kita hidup ini, manusia hidup ini, alam semesta hidup ini karena apa? Karena al-hayat, adanya hayat Allah Subhanahu wa taala. Kawa dilihat kada kawa. Karena itu ujar Syekh Abdul Qadir Jalani, mirror kalbi. Kita harus melihat Allah itu dengan hati kita, basyariah kita. Karena basyariah kita itu adanya pantulan-pantulan di dalam hati jiwa kita itu merasakan kebesaran Allah. Kita kalau bergerak, ini adalah karena hayat. Kita melihat benda mati, batu. Batu itu sebenarnya makhluk ciptaan Allah. Dia hidup. Enggak ada percaya pian catokakan ke kepala pian. Hidup dia, tapi hidupnya bukan menurut materi ilmu biologi. Kalau ilmu biologi apa yang ngaran hidup tuh? Bergerak. Ya Allah lah. Nah, pengertian di dalam agama makhluk itu adalah hidup. Hidupnya itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ada yang terlihat dengan kasat mata, ada yang tidak. Maka disitulah ada makna al-hayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang soleh, yang makomnya sudah pada tingkat kawas, dia merasakan semua itu. Jadi yang dilihatnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, yang kita lihat siapa? Manusia, ya biasa aja manusia gulak-gulik begitu aja. Tapi itulah yang disebut dengan basariyah. Alladzi nayatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Yaitu yang mereka yang memikirkan tentang peristiwa kejadian langit dan bumi. Waktila fil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Nah, ini orang tauhid nih, hebatnya bedanya lawan kita. Beda cara pandangnya sudah lawan kita melihat alam semesta. Nurus samawati wal ardh. Cahaya Allah. Kehidupan ini hanya ada karena cahaya Allah. Cahayanya mana? Bukan lampu-lampu kelap-kelip yang kita lihat ini. Cahaya itu berarti zat Allah lah. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Beda perbedaan. Apa yang dihasilkan dari Allah bukanlah diri zat Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Contoh, Allah mengatakan, Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Bukhari,
wa nafaqatir ruha lil insan. Maka kami pun, jar Tuhan, dalam hadis Qudsi Bukhari, meniupkan ruh kepada manusia. Noh, ditiup Allah kayak itu kah? Noh, ditiup kayak itu. Berarti kodim enggak ada kah? Berarti baharu enggak ada kah? Contoh lagi, pian ada nih. Pian nih hasil cipta Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari kalimat kun. Iyalah. Ija arada se'an ayyakula kun payakun. Pian kodim enggak ada kah? Aha. Pian baharu kala. Baharu alam semesta ini pang dari ciptakan Allah dari apa? Dari ucapan apa? Kun. Ya kala. Satu kali kun aja Allah tuh mengucap. Itu pun dalam alam tamsil. Padahal ada bucap gin. Sebelum kita berduduk, berdiri, berkejap mata sudah tercipta alam semesta ini bagi sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditamsil, dihuruf, disuarakan, maka di dalam Al-Qur'an disebut wa ija arada sa'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa gerang mananya? Mananya itu satu aja. Tulisannya panjang. Yalah. Apabila. Nah, itu apabila itu adalah mananya. Pengertian aja lah, apabila Allah menghendaki. Nah, belum kan kisahnya menghendaki akan sesuatu. Yalah, ayyakula cukup dia berkata kun. Yalah, jadi maka jadilah sesuatu itu. Apa tuh intinya tuh? Intinya kun aja lah, intinya jadi aja Tuhan. Ya lah, tercipta makhluk gitu kan. Sudah semesta raya alam raya ini sudah terjadi. Yang terjadinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sistematis. Kada perlu lagi Tuhan menciptakan kita ini si ikung. Iyalah. Kada perlu lagi lah awal alam penciptaan alam semesta dari ajal di sana pada alam penciptaan Allah secara langsung otomatis tercipta bahkan langsung pada takdir-takdir diri kita masing-masing. Subhanallah. Nah, ini kisahnya nih. Nah, pandangan yang ulun kisahkan sebahagian itu, itulah yang disebut di dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Jikir Sir. Jikir Sir itu apa? Jikir yang ada di dalam lubuk relung, palu kolbun kita. Ada johir, ada lisan, ada kolbun. Di dalam kolbun itulah disebut dengan sir. Jadi batinnya hati. Ini hati nang kita bawa pender hari-hari nih. Satu, dua, apa aja? Pina lawas buana berceramah tuh jar. Mengantuk mana mata jar. Nah, itu hati ngarannya tak? Itu hati tak? Di batinnya hati itu disebut dengan sir. Apa sir tuh? Sir itulah tadi cara memandang suhud musahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala fi sifatih dalam sifatnya. Mun kawapin maha malakan ini insya Allah matinya bakramat. Nah, ini ada juga mati bakramat nih pak, kada maha malakan ini. Aku turang di kampung. Apa nih? Pas wadah kita ini banyak lah. Pas dikubur mayat nih. Langsung kering anu nih. Apa nih? Nih kering. Apa ngarannya? Lubang kubur langsung kering, bingung orang. Ayo wah, bah ini jorong wali nih. Cuma lah orang ini pindah karena tapi ke masjid orang ini jar. Nah baku kuringan di jamaah di masjid nih. Asa kada ada sini itu ke masjid lah pernah jar. Cuma jar matinya bakar amat. Kenapa jar? Wali anehnya wali lah kada biasa ke masjid. Han? Sudah hai gurunya dikisahkan juga. Menalkin gurunya bilang gugup-gugup gurunya. Apa karing sawat tabala? Tabala apa jar nih? Liang lahat nih. Sudah tutup ya takunnya nang anak. Abah ikam tu kenapa gerang silin tu behimat mana kasembayang rajin beramalan apa di rumah asa kada dapang guru ejar takon mbah apa kenapa abut orang menakuni ke rumah nah beguru rumah kurang di rumah menakuni nang anak nih mbah apa amalan abah malah abah tu setahunan ni garing-garingnya silin di rumah aja kada apa-apa lalu kami sikit pang pernah lalu kesini mbah apa tahu apa yuk amalan silin jadi silin saut karing tu nasu apa nih amalan sidin setiap hari itu
Nah Pak, sidin tuh mendua bungkus ada lebih makan gabin. Makan gabin dua bungkus lebih sehari itu jangan anak. Jadi jer. Makan gabin ngilinya lah. Mentas saya langsung anu surut anu nih. Kira di isapnya lah jar. Nah, aro tok kacau ujuran lah. Nih. Jadi maksud ulun mengisahkan nih ada juga bang orang mati bakaramat tapi tadi itu karamatnya lain ya lah. Nah, nang bakaramat tuh nang rajin sembahyang, khusyuk. Khusyuknya itu kenapa? Kenapa sih ini khusyuk sembahyang? Karena tadi asik dengan jalal Allah Subhanahu wa taala. Asik dengan apa? Melihat kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah. Melewati apa anunya tangganya? Tangganya sifat 20. Kadusa sifat 20 nang di antara sifat Allah tuh jenah diambil sebut tingkah. Kita pahami kadusa semuanya nang apa itu? Hayat kah? Nang hayat tuh nyaman. Memahami kita ini hidup, oh ternyata hidup kita ini karena ada hayat Allah Subhanahu wa taala. Mun kada ada hayat Allah taala ini kada kau hidup kita nih. Ruh tuh bayangan aja, kisah-kisahnya aja, ya lah. Nah, supaya kita tertipu oleh satu pandangan hakikatnya al hayat Allah. Nah, kayak itu aja memahaminya dulu. Nah, nyaman kita sehingga kita merasa di mana aja kita merasakan ada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi Allah. Terakhir, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, ujar Tuhan. Kenapa gerang harus takut? Karena innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengawasi. Ya kan? Apa-apa yang kamu perbuat. Wallahu a'lamu bisawab. Ulun minta maaf, minta reda. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq wa qomutoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.